Gagang Rudianto, Reza, dan Caraka jebol gawang Fiji. Fans puji permainan ciamik Timnas Indonesia 20 unggul 4-0. Gagang Rudianto dan Reza menjebol gawang Fiji. Boboto histeris, Timnas Indonesia unggul 4-0. Timnas Indonesia 20 untuk sementara unggul atas Timnas Fiji di babak pertama pada pertandingan turnamen mini. Berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Jumat malam, 17 Februari 2023, dua gol telah bersarang ke gawang Fiji. Gol pertama terjadi berkat umpan pemain Persija disambut tendangan ciamik Arkan Fikri di menit 36. Timnas Garuda Muda bermain cukup agresif. Meski postur para pemain Fiji lebih tinggi, mereka tak takut untuk berebut bola dan beradu kecepatan. Laga berlangsung dalam tempo cukup tinggi sekelas pertahanan babak pertama. Timnas Fiji beberapa kali sempat membahayakan gawang Garuda, namun masih bisa diamankan kiper Dava Fascia. Skuad asuhan pelatih Sintayong juga melakukan tekanan cukup cepat melalui operasi dasar. Di penghujung babak pertama, beberapa kali Doni Tri Pamungkas dan Ginanjar memperoleh peluang penambahan gol, namun kiper Fiji masih gesit mengamankan bola. Hingga babak pertama berakhir, sementara 1-0 bertahan untuk keunggulan Indonesia. Di babak kedua, Indonesia tak mengundurkan pemain. Sintayong menggantikan Marcel Ginanjar dengan Robby Darwis dan Reza Aditya Nugraha. Garuda Muda menyerang dengan kombinasi operan pendek. Hasilnya, tendangan keras Reza yang membentur gawang disundul dengan baik oleh Kakang yang tiba-tiba muncul di bawah gawang Fiji di menit 49. Skor 2-0. Di menit 69, pemain pengganti Reza tak mau ketinggalan merobek gawang Fiji. Umpan Zaki berhasil diselesaikan dengan baik oleh Reza untuk menambah keunggulan Indonesia U20 3-0. Fiji makin tertekan setelah dua pemainnya dikartumerahkan wasit Torik Al-Katiri. Sementara Garuda Muda memasukkan para pemain baru. Keluar Zaki, Rabani, Doni, Zanedine, Zaki, Ahmad, Kakang dan pemain masuk Nico, Kaka, Hugo, Ferdi, Dimas, Frankie Misa, dan Brandon. Di menit 85, giliran Hoki Caraka menjebol gawang Fiji hingga menit 87 skor sementara tetap 4-0. Para fans Garuda Muda pun terhibur dengan permainan mereka. Gacor Indonesia meledak, ujar seorang warganet di aku @PSSI. Keren mainnya, kata fans Garuda Muda lainnya.